channel Mangjun Official kali ini mungkin akan memberikan video tutorial tentang cara menganyam jala. Oke, Mas Bro, bisa dilihat dengan jelas kamera, jelas. Nah, sediakan dulu kayu atau apa saja Mas Bro ukuran untuk berapa inkah jala yang akan kita bikin. Yang kedua, cobaan Mas Bro, cobaan barang ini hasil bikinan sendiri tradisional. Oke, nanti saja Mas Bro. Langkah pertama Mas Bro, masukkan atau simpan di bawah atau masukkan Mas Bro, tidak pengaruh, kita simpan di bawah ya, dari belakang kita masukkan. Oke, pegang sama jempol, jari dua tengah sama yang kedua ini memegang barera. Oke, jari manis sama kelingking mengatur di bawah ya. Bisa kelihatan kamera, kelihatan ya Mas Bro? Kita tarik benang, set, tarik, bisa dilihat lagi, kita tarik ya. Kita putar satu atau dua putaran. Tarik, putar, masukkan ke anak yang ada di atas. Nah, Mas Bro, masukkan, kita tarik ke bawah. Tarik ke bawah, Mas Bro, set. Oke, Bro. Tuh, pengaturan ada di jari manis. Atur sama jari manis supaya sesuai. Tuh, kasih dan tarik, set. Oh, Mas Bro, coba kita lepas. Tuh, hasilnya Mas Bro. Oke, ya, kita bikin lagi. Tarik ke belakang, putar, tarik yang di atas Mas Bro ya, ke bawah, diatur sama jari manis. Tuh Mas Bro, kita atur lagi, tarik lagi ke belakang, putar lagi, tarik yang di atas ke bawah Mas Bro. Tuh, atur, tuh, dua, tarik ke belakang, diputar, tarik yang atas ke bawah, atur. Tuh Mas Bro, tarik ke belakang, diputar, yang atas ditarik lagi ke bawah, atur. Tuh Mas Bro. Oke, gampang lah, harus dijiwai Mas Bro. Oh Mas Bro ya, kita lihat kecepatan Mang Juna. Oke Mas Bro, tuh ya. Oh, kelihatan Mas Bro betapa masternya Mang Juna Official. Oke, oh Mas Bro, bisa dilihat, bisa dibuktikan, pakai kok. Oh Mas Bro, tuh lihat Mas Bro, tuh. Oke Mas Bro, tuh. Oh. Oh Mas Bro, kita tarik hasilnya. Oke, tuh. Oke, tuh. 1, 2, 3, 4, 5 dan banyak Mas Bro. Oke, sekian video dari Mangjun Official, semoga bermanfaat bagi Anda. Tetap subscribe, like and comment.